Oke, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Ini adalah channel pertama saya. Saya akan bagikan buat Anda bagaimana cara membuat kontur di AutoCAD Civil 3D dengan versi berbahasa Indonesia. Karena kita lihat banyak sekali tutorial yang sudah disampaikan, namun dengan berbagai karakter kita sebagai manusia, kita seringkali masih terhambat, bisa saya katakan terhambat dengan penyampaian yang disampaikan. Oleh sebab itu, dengan video saya ini, saya ingin menyampaikan dengan seminim-minimnya dan sesingkat-singkatnya penggunaan Civil 3D untuk desain jalan raya terkait dengan perhitungan backup volume, yang dimana outputnya dapat digunakan untuk pekerjaan perhitungan perencanaan dan konstruksi. Oleh sebab itu, saya bagi dalam tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap dasar, yang kedua tahap menengah, dan yang ketiga tahap customize atau finishing. Oke. Pada tutorial ini saya hanya akan menyampaikan basic dasar dari sebuah perencanaan raya menggunakan AutoCAD Civil 3D, yang dimana semua parameter-parameter masih menggunakan default dari Civil 3D itu sendiri. Oke. Kita langsung saja tanpa banyak berbicara. Kita buka layar. Ini adalah data kontur yang sudah saya dapatkan. Saya akan coba membuat perencanaan jalan raya menggunakan data ini. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat. Yang pertama, saya membuat layar baru atau project baru. Harus kita tahu bahwa dalam menggunakan Civil 3D ini seringkali banyak terkenal dengan faktor memori. Oke, langsung saja sedikit waktu kita masuk ke menu setting, kita klik kanan di drawing 2, kita edit drawing setting, kita masuk ke settingan datum atau sistem proyeksi atau sistem posisi dari data kita yang akan kita rencanakan. Kita pilih WGS dalam UTM WGS 84 datum. Kita pilih zonanya karena saya sedang berada di NTT. Kita akan memilih dengan 51 south meter. Kita okay. Perlu kita ingat sistem scale-nya ada 1000, default di Civil 3D sudah sama 1000 di yang di drawing setting kita dan di toolbar bawah kita. Oke. Oke kan saja, kita langsung kembali ke menu prospektor. Kita masuk ke data yang tadi sudah kita persiapkan. Kita blok semua datanya. Sorry, iya, kita blok. Klik kanan, copy to clipboard. Kita copy, maka di komen akan tertulis copy clip sukses. Oke. Dan kita klik kanan di masuk ke area lembar kerja kita, klik kanan, kita masuk ke copy to clipboard, kita paste original koordinat sehingga dia akan berpindah ke posisinya. Oke. Menunggu, ini ada proses pastoring. Oke, sudah, kita tekan Z enter, E enter. Oke, data kita sudah masuk. Saatnya kita mau untuk membuat surface. Yang pertama kita klik kanan di surface, kita create surface. Kita ganti namanya menjadi existing ground atau YG. Kita oke. Kita masuk ke pengaturan style, pengatur interval kontur. Kita pilih yang 1 banding 5 background. Oke, kita okekan saja. Q
kita okay saja, maka surface layer existing RAN sudah terbentuk, namun belum mempunyai hasil kontur. Bagaimana kita merubber set angka ini sehingga bisa menjadi kontur sesuai yang kita inginkan? Kita masuk klik tanda plus, kita masuk ke kontur, klik kanan, kita tombol add, kita okay saja, lalu kita blok, select kontur, terlihat tulisan di komennya. Kita blok semua kontur, oke, enter, maka kontur tersebut akan terbentuk menjadi 1:5. Oke, setelah semuanya itu selesai, kita matikan layar yang tadi kita sudah copy tadi, layarnya sehingga tidak cari pergumpalan atau berada 6 garis. Layar yang tadi saya sudah dapatkan datanya. Matikan, terus bagaimana sehingga kontur ini bisa menjadi lebih smooth dan lebih halus? Oke, yang pertama kita langsung saja kita masuk ke menu pengaturan layer, kita membuatnya secara manual, yaitu dia terdapat di layer C topo mayor dan minor. C topo mayor dan minor. Oke, ini dia. Kita ganti menjadi minornya menjadi defaultnya 250, continuousnya kita ganti dengan dashed 2, defaultnya kita kasih 00, terus mayornya kita kasih kita putih, defaultnya kita kasih di 030. Oke, sudah. Bisa kita lihat data konturnya sudah terbentuk. Kita aktifkan line widthnya, konturnya sudah jadi. Oke, bagaimana caranya sehingga kontur ini bisa lebih smooth? Caranya gampang saja. Kita klik di konturnya, klik kanan, kita surface properties, kita klik di sini, terus kita matikan bordernya, terus kita lanjut lagi ke settingan konturnya, kita pilih konturnya, kita pilih true, mode specification-nya sorry fails. Kontur smoothingnya kita kasih true, kita naikkan, oke, segitu cukup, oke, akan lebih halus, kita lihat. Lebih halus, oke. Kita tekan save dulu, dari 109. Oke, sekarang kita mau, saya tidak akan menerangkan mengenai labelnya karena saya rasa itu akan kita jabarkan di terakhir untuk penyampaian yang lebih detail. Sekarang kita bagaimana cara kita membuat alignment horizontal. Kita masuk di menu alignment, di alignment creation tools. Kita masuk nama alignmentnya, saya namakan aset horizontal, saya kasih oke, starting sessionnya dari 0+00, desain kriterianya saya cawang, kita menggunakan standar metric ISO 2011 dengan Emax nya 8%, standarnya 2 layer 2 jalur, kita menggunakan kecepatan 60 km/jam. Kita masuk kembali ke general, kita masuk ke tombol alignment level setnya, kita pilih yang dengan menu berdasarkan super elevationnya, kita klik edit, kita pilih interval kontur STA nya kita minta 50 sama 25, artinya per 25 meter, kita oke, kita okekan saja, akan menuju kita menemukan toolsnya, kita geser, kita klik fix point, kita
cek lagi tangen width tool, lalu kita bentuk trasenya. Misalkan saya mengambil dari sini, saya ke sini, lalu saya ke sini. Saya naik lagi ke sini, lalu saya ke sini. Oke, kita enter dengan sendirinya data kita sudah terbentuk. Oke, untuk melihat datanya kita klik di sini. Ini adalah panjang radiusnya dari masing-masing tikungan. Kita punya 3 tikungan. Oke, kita close, kita save dulu. Oke, sudah tersave. Bagaimana sehingga tulisan yang merah-merah ini menjadi putih dan menjadi lebih manis? Kita edit saja. Oh, jangan, kita lanjutkan dulu. Bagaimana caranya untuk membuat profile? Lanjutkan saja. Untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan, kita hidden dulu konturnya, kita klik kanan di surface, kita kasih no display. Oke, sudah. Ini adalah jalur koridor kita. Sudah, sekarang bagaimana caranya kita membentuk profilnya? Kita klik kanan, create surface profile. Kita langsung saja tekan existing ground sesuai yang nama yang ini, alignment horizontal kita add, lalu kita draw. Oke, langsung saja kita create profile view. Oh, sorry, namanya kita ganti menjadi profile facet. Oke, kita create, kita taruh di posisi yang kita inginkan, maka profilnya sudah jadi. Oke, bagaimana caranya sehingga profil ini bisa kita baca dengan mudah dan bisa kita desain? Kita klik kanan, kita properties, profilnya kita masuk ke profil video. Kita masukkan dulu di top left-nya, kita kasih 0 0, horizontalnya bottom-nya bagian bawah kita kasih intervalnya per 25, intervalnya per 12,5 sehingga dia akan jadi 25. Oke, kita apply, vertikalnya pun yang bagian kiri kita akan mulai dengan intervalnya 2,5 atau 1,75. Oke, right-nya juga sama. Oh, sorry, kirinya right-nya kita mayornya kita kasih 5, untuk vertikal pengecualian dikasih 2,5, left-nya pun sama 2,5, 5. Oke, sudah akan terbentuk. Kita klik di band, kita klik level right dan end, start and end, kita apply. Oke, sekarang kita mau kembali ke information. Kita klik di profile view, kita catat nama grade-nya. Grade-nya di C Prof Grade Mayor. Layar saja, sorry.
C profil grade kita okekan saja, kumpulkan saja. Lihat hasilnya. Oh, sorry, tulisan grade-nya belum pindah ke samping. Kita matikan layar. Ini perlu detail. Kita matikan layar grade-nya yang horizontal ini, yang kedua sama yang terakhir. Kita matikan. Hasilnya, iya. Vertikalnya tidak usah, vertikalnya tidak usah, horizontal saja. Oh sorry, horizontal vertikal yang kita matikan, horizontal yang tidak. Okay. Sekarang kita langsung saja, sorry misalnya ada yang salah teksnya untuk vertikal, kasih 0 0 0 0 untuk right, leftnya juga sama 0 0 0. Oke. Oke, sudah akan jadi. Bagaimana saya ini? Cari layarnya. Zero profile grade. Layar grade. Minor kita ganti dengan dua, ukurannya kita kasih 0,00, oke, kita kasih mayor dan minornya kita kasih putih. Teksnya juga kita kasih putih. TTLB-nya bordernya kita kasih warna putih juga. Tapi dengan ukuran 50, sorry, kebesaran 30, teksnya kita kasih warna putih juga. Triknya putih, lalu kita kasih sampul teksnya, kita kasih warna putih juga, klik color, oke. Oke, sudah tulisannya kurang smooth, kita klik style di komen. Oke, kita enter, kita ganti dengan kalibri, oke, atau area lah, cukup area. Play, kita close, semua tipe huruf akan menjadi area. Kurang smooth, kita ganti lagi menjadi kalibri.
Okay. Water kita sudah jadi. Logo kita sudah jadi. Sekarang kita ingin setting grid teksnya yang di sini sehingga dia bisa ada garis penanda grid ukurannya. Kita masuk sini display, kita masuk ke white left assist trick. Terus baiknya pun sama. Oke. Aksisnya, left axis teksnya, linear pun sama. Oke. Sudah. Kita langsung kembali lagi ke menu tadi. Kita masuk ke sini, pilih yang di left. Ya, offsetnya 3, kita kasih 25, Y-nya juga kita kasih 25. Nah, X-nya kita kasih min 2,5, sama min 2,5. Untuk left-nya kita oke, kita coba lihat. Oke, terjadi perubahan, namun grid untuk mayornya belum kelihatan. Kita ulang lagi, terlalu kebesaran 2,5. Kita kasih untuk Y-nya kita min 1,5, sama min 1,5. Nah, untuk ukuran hurufnya kita pakai 2, kita pakai 1,5, sama right-nya 1,5, 2. Y-nya kita kasih 2,5, 2,5. Untuk ini kita kasih 1,5 plus, 1,5 plus. Trick size-nya kita kasih 2,5. Sorry, display-nya untuk right-nya. Oke, kan saja dulu. Oh, terlalu kecil. Oke, kita normalkan saja ke 1,5. Oke, 3, 2, sama 3. Sama. Oke, klik kanan lagi, profilnya lagi, kita cek sekali lagi.
Oke, trick size-nya ternyata ini yang jadi bermasalah. Dia minta 2,5, kita kasih 3,5. Kita kasih 3,5, height-nya pun sama. 3,5. Ini yang jadi bermasalah. 3,5 kita apply. Lihat, iya. Sorry. Jangan tipu, kasih 5. Kasih di. Oke, cukup sama. Oke, kasih 10 saja, ini 5. Right. Kasih 10, kasih 6, oke. Sekarang kita masuk ke angka bandnya. Untuk horizontal bottomnya saya kasih, sorry, tadi 3. Oke, saya kasih 3 untuk angkanya. Masuk ke pengaturan band. Bandnya lagi elevation and stationnya. Saya kasih station elevationnya. Saya kasih 2,5, saya kasih oke. Oke, sorry, ada yang salah di sini, ternyata ada kekurangan layar. Sip, dimatikan. Oh, sorry. Sini. Sorry, sininya kita tambahkan line, lalu band topnya jadi bottom. Kita apply, kita coba. Oke, kita kasih apply. Wow, beda, sorry, agak kesalahan. Kita masuk ke sini, ini
Nah, kita ganti jadi 90 derajat untuk penanda stationnya. Update-nya angle-nya 90, tingginya kita cukupkan di 5. Oke. Pertama kita cek lagi, tidak ada, apakah tidak ada gap? Masih terjadi gap di sini. Kita akan coba. Coba di 2,5. Oke. Terlalu panjang, masih satu. Oke, okay, sorry, bukan satu, tetaplah 21,5, tapi dia harus pindah ke top. Endpointnya kita pindah ke bentop. Oke. Okay. Kenapa tidak mau? Jadi permasalahannya adalah sorry, nah akhirnya pikuknya kita pindah ke stasiun valenya, lain satu kita pindah ke bar bottom center, top center, bentop, fixnya kita rubah. Oke, okay. Clear 1,5. Rasa cukup lama kita terkendala di masalah penulisan, itu tidak bisa membedakan mana existing dan mana finishing ground. Sebab itu
meledakannya melalui teks existing. Mau kita kasih di left, kita akan put satu ke pinggir, kita kasih tulisan EG spasi sama dengan T taksi. Kita coba seberapa jauhkah. Oh, terlalu jauh. Dengan spasi itu terlalu jauh. Oleh dengan tab kita ganti. Angkanya FG juga sama. Coba menjadi dua angka. Saya kenakan di konstruksi hanyalah dua angka, walaupun secara teori selalu menggunakan tiga angka, tapi pada kenyataan lapangannya adalah demikian. Oke. Oke, finishing round, finishing round. Oke, dan namun angkanya masih sama. Kenapa masih sama? Karena kita hanya mempunyai profil existing. Kita belum membuat profil desain. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat profil desain. Oke, bagaimana caranya kita membuat profil desain? Oke. Kita akan lanjutkan ke profil desain. Kita masuk ke menu profil, klik profile fashion tools. Kita klik di ruang sectionnya, kita namakan profil FG atau vertical geometry. Kita pilih desain kriterianya, kita oke, kita oke. Lalu kita pilih yang ini, kita pilih free vertical parabola. Oh, ini aja free PVI ini. Terus kita pilih yang ini, draw. Kita mulai menggambar. Misalkan dari sini saya mau turunkan ke sini. Misalkan sore salah, salah ini salah. Profil fashion tools, klik profil FG, jangan lupa cek kriteria. Oke. Kita pilih yang di vertical curve, draw. Misalkan saya mau cutting-nya sampai di sini.
kenapa ini bermasalah? Persen, sedangkan standarnya adalah 15%. Jadi 15%. Kita naikkan lagi. Akan lagi persen, kita kejarnya di 8%. Tepung yang ini cek 8,9%. Ini ingat, ini hanya sebuah contoh. Bila terjadi kesalahan dalam ini, itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Anda masing-masing. Cek sudah tidak bermasalah di bawah 8%. Oke, profil kita sudah jadi. Di mana arsirannya? Kita akan coba buat. Klik kanan di sini, klik properties. Kita masuk ke sini, kita masuk ke heads, kita masuk ke cut area, fill area. Oke, datanya sudah jadi. Cut area dan fill area. Data perencanaan sudah jadi. Bagaimana caranya buat potongan jalan atau biasa kita kenal dengan assembly? Oke, kita klik assembly. Assembly-nya kita kasih nomor 01. Kita oke, algode. Oke, kita pasang assembly-nya. Kita pilih yang namanya adalah lane super elevation. Kita pasang kiri kanan, terus kita ambil soldernya, pasang yang extend. Terus kita pasang daylightnya, kita pilih yang daylight standar aja ya. Kita daylight standar, kita pasang, kemudian kita edit. Oke, daylight standarnya kita edit. Satu, dekatnya satu, oke, satu,
medium cutnya kita kasih 1, maksimum cutnya itu kita misalkan ini truk pertama kita kasih di 5 meter, step cutnya 1, force slope-nya 1 1, taper ditch-nya 1, lap drill-nya 1, ini 1, ini 1, medium maksimal fieldnya kita kasih 5, 1, oke. Jadi sekarang kita akan membuat conditional surface atau biasa kita kenal dengan sistem trap. Saya menggunakan dialect basin saja, kita klik di sini. Oh, sorry, select bands. Sorry, terus kita blok dialect bandsnya, kita setting maksimal cut height-nya adalah 50. Cut slope nya kita buat di 1:1, maksimal fill height nya kita di 50 juga, lebar barrel nya kita kasih 1,5, slope barrel nya kita kasih 3%, slope-nya kita kasih 1:1. Rounding translation-nya kita kasih 10. Slope limit-nya 1:1. Slope limit-nya 1:1. Oke. Oke, assembly kita sudah jadi. Saya gantikan ke skala 1:100. Kita lihat hasilnya. Ini adalah penampakan assembly kita. Saya akan coba. Oke, sorry, belum jadi. Kita lebar bahu jalan kita ada di 2 meter. Shoulder slope-nya kita kasih min 5%. Dalek slope-nya kakinya kita 1:1. Dalek widthnya 2. Sub base nya kasih min 5, tebal lapisan pertamanya kasih 5 cm, lapisan keduanya kasih 5 cm, base nya kita kasih 0,20 cm, ini nya kasih 25 cm. Oke, sudah. Sekarang shoulder right nya kita kasih super elevation nya kita kasih right outside, kirinya kita kasih left outside. Setelah itu kita blok dua-duanya, kita ganti lebar jalannya kita kasih 3,5, kemiringannya 3%, tebalnya 0,05, 0,05, 0,20, 0,25. Sama. Oke, clear. Sekarang saya ubah, misalkan assembly-nya saya mau pakai tipe heatsink coated with label. Jadi dia bisa ada label per masing-masing yang memberikan keterangan. Coba saya 1:1, sorry, 1:50. Ada keterangannya masing-masing, sudah terlihat jelas. Sekarang kita membuat koridor. Oke, kita naikkan dulu.
Oh, sorry. Sebelum kita buat career, kita harus membuat super elevasi. Klik kanan di layar centerline jalannya. Klik kanan, kita edit super elevation. Kita calculate. Terus kita next. Lebar jalan kita adalah 7 meter. Dengan kemiringan min 3%, lebar bahu jalan kita 2%, lebar jalan kita 2 meter, kemiringan 5%, kita next, jalan otomatis overlap, kemiringannya 2, standarnya 8%, 2 jalur, kita finish. Oke, kita buat 1 banding 250. Cek sudah terbentuk super elevasinya. Oke, sekarang kita akan buat koridor. Klik koridor, koridor jalan namanya kasih 01 saja supaya urutan dan mudah diedit. Basic ini adalah surface kita, profile surface long section kita atau desain rencana. Ini adalah alignment kita, ini adalah desain rencananya, kita pilih profil FG yang tadi, assembly kita pilih 01, surface-nya kembali ke existing ground, kita oke. Lebarnya kita kasih misalkan 25 25, horizontal baseline-nya 25, tergantung kebutuhan si desain. Oke. Ini adalah koridor jalan kita. Bagaimana cara membuat kontur di koridor ini? Saya akan sampaikan. Salah, kenapa dia tidak panjang? Kita klik di koridor, pengecualian, kita klik kanan, lanjut otomatis, dia akan berubah. Oke, hilang. Oke, sekarang bagaimana caranya kita buat kontur di sini? Kita klik kanan di koridor, kita properties. Ingat, kita masuk ke surface, kita masuk ke add-nya. Kita pilih tipe datanya, kita minta 1,5 intervalnya. Design, kita oke. Kita pilih datum, kita tambahkan cawang, boundary-nya kita kasih di koridor extend saja, apply, lalu kita oke. Oke, konturnya sudah terbentuk. Bagaimana sehingga kontur ini bisa di overlaykan dengan kontur existing yang akan kontur keseluruhan kita, pekerjaan kita? Caranya seperti ini, kita rename dulu, yang ini kita rename koridor 01 nya kita kasih FG. Kita hidden saja dulu, terus kita bikin surface baru, klik kanan create surface,
1,5 tapi didesain halamannya kita pakai di finishing round atau kita kasih namanya site plan. Kita klik, kita edit, kita paste surface, tambahkan data existingnya. Setelah itu kita tambahkan lagi data program. Sekarang coba kita edit datanya, existingnya, display-nya kita rubah, kita matikan, kita bisa mengajarkan Anda tutorial secara manual. Cetoko. Sudah, lalu kita tekan save. Sekarang bagaimana caranya kita, mungkin agak terkesan terlihatnya terlalu berat data ini. Bagaimana sehingga kita membuat rendering.
stasiunnya Opsolo itu saya rasa. Klik saja deh. Sekarang kita pilih yang terus kita membuat sampel lines dulu nomor STA nya klik sampel lines nya kita enter kita oke okay. Kita pilih yang namanya oke. Terus oke saja. Terus kita pilih data bersama koridor. Pilih home, kita pilih sampai lines, klik, kita enter, oke. Pasangkan koridor, pilih true. Sorry, ada yang terlewat. Tekan enter. Terlihat stasiun-stasiunnya sudah untuk. Bagaimana caranya kita membuat hidden garis-garis yang warna hijau-hijau ini? Sehingga kelihatan terkesan lebih rapi. Klik-klik koridornya. Tekan dulu subplan-nya, konturnya. Tekan dulu. Delete dulu. Sorry, ada yang bermasalah. Ternyata ada yang terlupakan tadi. Saya mohon maaf karena kita ada yang terlupa. Sorry, kita ada yang terlupakan. Saya merasa ada keganjilan. Akan ada keganjilan. Sebentar, kita ubah dulu koridornya.
paling penting di sini adalah terus kita klik kanan, kita properties lagi, surface, datum, kita kasih 1,5%, extension kita kasih ini. Kita kasih oke. Sekarang kita coba dulu di kita matikan dulu. Ini kita bakal ada menjadi sedikit pes.
sekarang browsernya kita edit lagi. Fiturnya kita matikan semuanya. Yang kita butuh adalah UTW, Hinget, FS, Dialog, kita oke. Oh sorry, kodenya kita pilih Do not display, pilih ini, kita pilih ini, kita pilihnya di datum. Soalnya kita kasih datum. Oke. Datum tersebut kita kasih. Misalkan saya menghilangkan datum tersebut karena saya akan membuat hatching. Cut dan di mana fill. Misalkan slot patternnya saya oke. Pengerjaan saya sudah terbentuk. Sekarang saatnya saya membuat sampel line. Enter. Oke saja. Sambut mengikuti koridor. Oke, true. True.
atau kita ingin coba di section. Oke, kita rubah angkanya menjadi 2 angka, 0 di belakang komanya kita hilangkan. Ini second station, kita edit, sampai dengan kita escape. Sudah, sekarang kita 0825. Oke, kita cek section view-nya 0825. Sudah sama. Setting 20, dikarenakan dia sudah jadi. Sekarang bagaimana caranya kita menghitung cut and fill? Ini sebuah contoh, saya hapus.
putih. Oke, setelah itu motif preview. Kita pilih misalkan kita akan gambar di 1 banding 100. Motif preview. Langsung saja, wah, klik. Mengapa dia tidak sama? Sekarang yang Anda gambar itu salah. Untuk draft. Oke, isinya kosong. Oke, bagaimana cara mengisinya? Klik kanan, sampel mouse, mouse source, klik di data ini, kita add. Lalu kita ketik apa yang untuk generate.
sudah tergambar, kita akan menghapus, membuat grid ini menjadi berwarna. Section view grid, section view grid, merubahnya menjadi warna putih. Oke, kita matikan. Oke. Kita sudah tergambar. Sekarang bagaimana caranya kita menghitung volume? Oke, kita masuk ke analis komputer material, kita pilih existing-nya, finishing-nya. Kita akan mendapatkan volume. Oke, sudah kita terlihat. Datanya sekarang demikianlah seterusnya. Tahap kedua adalah contoh bagaimana cara memperindah gambar tersebut dan tahap customize. Oke, sekian dan terima kasih.